Estağfurullah hocam. Estağfurullah. Elhamdülillah. الحمد لله الذي أنعم علينا الإيمان والإسلام وكفى بهما النعمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون الحمد لله Saudara yang berhari jemaat yang saya kasihi sekalian, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi menetapkan iman dan Islam dalam dada kita, dalam hati kita dan dalam diri kita. Saudara yang saya kasihi sekalian, ingatlah bahwasanya dengan nikmatul iman dan nikmatul Islam lah akan menghargaikan semua nikmat yang kita capai dalam dunia ini. Kalau tidak ada nikmatul iman dan nikmatul Islam di atas diri manusia, maka semua nikmatnya palsu dan tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah faedah harta benda kekayaan yang sangat besar kalaulah tanpa iman dan Islam? Tidak lain tidak bukan malaikat Qarun yang banyak harta bendanya tetapi dia tenggelam dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kerana hartanya tidak sekali dengan al-Islam dan iman. Apakah guna peringkat yang sangat besar dalam dunia seperti Fir'aun laknatullah alaih? Peringkat yang sangat besar dalam dunia tidak pun berfaedah kalaulah tidak dengan sekali dengan al-iman dan Islam. Dengan sebab demikian, saudara yang saya kasihi sekalian, hendaklah kita sungguh-sungguh mencarikan, menjagakan Islam dan iman dalam diri kita. Dengan Islam dan imanlah akan selamat kita di dunia ini dan akan selamat kita di akhirat nanti. Allahumma ahyina bil iman, hidupkanlah kami dengan iman. Wa amitna bil iman, dan matilah kami dengan iman. Wahsyurna bil iman wadkhul jannata ma'al iman. Itu ialah hakikat yang kita tidak boleh takwil. Tanpa iman tidak akan masuk syurga. La yadla tadkhulul jannata illa hatta tu'minu. Ini hakikat. Kita tidak akan masuk syurga hingga kita orang yang beriman yang sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah, tambahkanlah iman kita. Wahai Allah, menetapkanlah Islam dalam diri kita. Semoga Islam dan iman dapat membukakan pintu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara yang saya kasihi sekalian, ingatlah bahwasanya semua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkurniakan kepada kita itu ialah amanah. Kullu ni'matin a'taqallah fahiya amanatun. Semua nikmat-nikmat yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala fahiya amanah. Amanah pasti kita menjagakannya. Bagaimanakah kita menggunakan Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita? Bagaimanakah kita menjagakan iman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengkurniakan kepada kita. Macam manakah kita gunakan masa dan tubuh badan semua anggota yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita? Kullu ni'matin ataqallah fahiya amanah. Semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada engkau wahai manusia, itu ialah amanah. Amanah di dunia ini pasti kita dijagakan. Amanah kita di akhirat nanti kita akan disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita akan ditanya dan disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iqra kitabak. Tak kala manusia pindah daripada dunia kepada alam akhirat, pindah daripada alam kubur kepada mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala diperintahkan semua manusia membacakan kitab kitabnya. Iqra kitab. Dalam Al-Quran 3 kali saja yang Allah Subhanahu wa taala perintah mewajibkan baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu iqra dalam dunia. Adapun iqra kitabak, ini iqra dalam akhirat nanti. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita iqra dalam dunia pun kita belum dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Dua iqra Allah Subhanahu wa taala suruh kita baca dalam dunia. Itu pun ramai di antara manusia yang belum baca. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Adapun di akhirat nanti, tidak ada manusia malaikat diwajib dibacakan kitabnya Iqra kitab. Kitab yang dinamakan surat catat ter dia akan amal-amalnya. Iqra kitab kafa bi nafsikal yauma alayka hasiba. Kita akan baca sendiri amalan-amalan yang kita buat dan tunaikan dalam dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu disuruhkan malaikat baca pada kita. Kita akan baca sendiri apakah yang kita buat. Ma hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billah wa atubu ilaih. Itu ialah kitab yang kita akan dibacakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan semua manusia dalam dunia ini. Ma li hadzal kitab. Orang-orang mujrimin mereka itu, orang-orang kafirin mereka itu makikan kitab-kitab yang dicatatkan amalan-amalannya. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Masyaallah, tidak luput ia walaupun sedikit, saghirah, perbuatan yang kecil sekalipun dicatat dalam surat kita, dalam kitab kita. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wahai manusia sekalian, ingat olehmu, tidak ada suatu patah, suatu cakapan min qawlin yang kita keluar dari mulutnya illa ladaihi raqibun atid, malaikat dicatat oleh raqib dan atid. Itulah makna katanya la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Hamba Allah sekalian, ingat olehmu, semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memberi dan kurniakan kepada kita itu pasti kita gunakan dengan betul, dengan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Kerana kita disoalkan, ditanyakan. Pada hari itu orang-orang mujrimin, wa wajidu ma amilu hadira, maka mendapat mereka itu semua manusia, kita pun. Saya akan nampak semua amalan saya yang buat dalam dunia. Saya akan nampak semua perkara yang saya berlakukan dalam dunia. Engkau pun akan nampak. Ma wajidu ma amilu hadira. Di depannya. Masya Allah. Itulah berkata ahli neraka. Fa'tarafu bizambihim. Fasuhqalli ashabis sa'ir. Maka mengiktirafkan. Mengaku katanya dia sepatut jadi ahli neraka. Fa'tarafu bizambihim. Ahli neraka sendiri, dia mengaku kata dia sesuai dengan neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Dengan demikian itu, hendaklah kita bertakut kepada Allah. Wattaku yauman turja'una fihi ila Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita wahai manusia. Wattaku yauman turja'una fihi ila Allah. Takul olehmu akan hari yang kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
bukan kembali dengan hal keadaan tidak ada apa, tapi semua yang kita kembali itu akan dikira di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wattaku yauman turja'una fihi ila Allah. Wattaku ittaku yauman la yajzi walidan 'an waladi. Masyaallah. Wahai hamba Allah sekalian, ittaku yauman la yajzi walidan 'an waladi. Takut olehmu akan hari yang bapaknya tidak boleh ganti apa-apa yang dibuat oleh anak-anaknya. Masya Allah. Pinong ที่มี เกียรติ ทั้ง หลาย พ่อ ไม่ สามารถ จะ รับ โทษ แทน ลูก ของ ตัว เอง ได้ มี จริง ใน วัน ข้าง หน้า วัน นี้ อาจ จะ เท็จ บ้าง โกหก บ้าง สร้าง ภาพ บ้าง พี่ น้อง ครับ ลูก หน้า ไม่ มี แพ้ ลูก นี้ แพ้ มาก มาย Hari akhirat nanti yuwattaku yauman la yajzi nafsun la yajzi walidin an waladi. Masya Allah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Semua kita akan terima balasan apakah amalan yang kita buat. Faman ya'mal misqala dharratin khairan yarah. Barang siapa yang amal ia akan kebaikan, dia akan nampak, ia akan dapat kebalasan walau sedikit sekalipun. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَهْ. Juga kejahatan yang dia kerjakan, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. اتَّقُوا اللَّهِ اتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اتَّقُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٍ عَنْ وَلَدِهِ اتَّقُوا اللَّهِ. Takut olehmu akan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat adil untuk membalaskan hamba-hambanya. Masya Allah. Wala yazlimu rabbuka ahada. Wawajidu ma'amilu hadira. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menzalimkan hambanya. Hanya hambanya sendiri zalim di atas dirinya sendiri. Masya Allah. Oleh itu, saudara yang saya kasihi sekalian, takutlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang saya baca tadi, tiap-tiap minggu kita dengarkan khatib membaca. Ittaqullah ya ayyuhallazina amanu. Ittaqullah. Saudara yang saya kasihi sekalian, bukan saja ittaqullah, bukan saja takwa kepada Allah, tetapi ayat ini takwa yang sebenar-benar takwa. Allah Subhanahu wa taala mendecai hai rao takwa yang diau. Te khoh hai rao takwa thi thae jing. Ittaqullah haqqa tuqati. Ta'kid. Takwa kepada Allah, takwa yang sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takwa yang tidak benar, maka tidak ada siapa pun yang terjamin bahawa dia akan selamat di akhirat nanti. Dengan demikian, saudara yang saya kasihi sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsuma kunt. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqullah haqqa tuqatih. Sebenar-benar takwa kepada Allah. Macam manakah kita telah pun mengaji? Saya telah pun dihuraikan banyak-banyak kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sabda perintah kepada kita. Ittaqillah haitsuma kunt. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja engkau berada. Itu ialah perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang kita akan kembali kepadanya. Wa man yala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Habibun Najjar, dia tanya kepada kaum-kaumnya, apakah sabit, apakah sebab yang aku tidak beribadah sembah kepada Tuhan yang menjadikan aku? Fatarani wa ilaihi turja'un, dan Tuhan yang aku akan kembali kepadanya. Saudara yang saya kasihi sekalian, semua kita akan kembali kepada Allah. Bila kita mati, itu ialah pasport pertama. Nang si deun thang dai patap tra riep roi wa rao kamlang ja deun thang to pai ha Allah Subhanahu wa taala. Meuk kwam tai ma thung, Allah Subhanahu wa taala ko lai sang rao bok wa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya tai, ya phung pam pai pasport.
จะไปหาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ถ้าหากอิสลามของเรายังไม่พร้อมอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะอะตูบุอิลัยฮ์ itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita. Tidak ada cara malaikat kita jagakan takwa dalam dada kita. Ittaqillah haitsuma kunt. Takut olehmu wahai manusia akan Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Di apa tiap-tiap keadaan yang kita jadi. Hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam satu keratan hadis yang sangat meliputi hidup manusia. Disebutkan bahawasanya ittaqillah haitsuma kunt. وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْهُهَا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Ini tiga keratan hadis yang meliputi hidup manusia semuanya. Wahai saudara yang saya kasihi sekalian, kita dengan Allah Subhanahu wa taala pasti menanamkan sifat takwa dalam dada kita. Bila kita terlupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah peluang syaitan yang masuk menwaswaskan dalam hati kita. หัวใจของมนุษย์มีสามารถครอบครองอยู่สองเท่านั้นว่างเมื่อไรชัยฏอนเข้าเมื่อนั้นมาชาอัลลอฮ์ลาฮูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์วะอะตูบิอิลัยนบีก็เลยสั่งให้พวกเราตักวาตลอดเมื่อไรตักวาไม่มีเมื่อไรลืมอัลลอฮ์เมื่อนั้นชัยฏอนก็จะคลานเข้ามาคงไม่คลานวิ่งเข้ามามาชาอัลลอฮ์ลาฮูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์วะอะตูบิอิลัยเมื่อไรที่เรานึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ชัยฏอนก็จะหลีกหนีไปอย่าสิตัวอย่าอิตัวอย่าละหิดบิตะตลุปะอัลลอฮ์มาก็ชัยฏอนละทับดีอิงะกับดะอัลลอฮ์มาก็จ้าวละดีดับดะชัยฏอนุรจิม sebab demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam semua kita ingat sokmo takut sokmo yuzkar wala yungsa itu makna ittaqullah sama ada kita di dalam masjid luar masjid dalam perjalanan dalam rumah kita, semua keadaan hidup kita, tak boleh kita melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Keratan yang kedua, wattabi'is sayyi'ah alhasanata tamhuha. Kita dengan Allah jangan terlupa walau semenit, walau satu saat sekalipun dengan Allah. Ingat olehmu wahai saudara aku sekalian. Ingat olehmu. Ingatlah kita bahwasanya bila kita terlupa Allah Subhanahu wa taala, artinya kita sekali dengan syaitanur rajim. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Adapun kita dengan kita sendiri terhadap kita sendiri wattabi'is sayyi'ah alhasanata tamhuha. Hendaklah mengikuti akan kejahatan dengan kebaikan yang menghapuskannya. Masya-Allah, alhamdulillah. Kita pasti membanyakkan buat pahala dan kebaikan untuk menghapuskan dan menghilangkan kejahatan atau dosa yang kita adakan. Kita manusia tidak sunyi daripada silap dan salah. Oleh demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan kita supaya kita buatkan kebaikan untuk menghapuskan kesilapan dan kesalahan yang adakan pada diri manusia. Kullu ibn Adam khata'un, semua ada Adam itu ada salah, ada silap, ada dosa. Dengan sebab demikian, satu cara untuk menghilangkan dan menghapuskan kesilapan dan dosa manusia ialah membanyakkan kebaikan. Wattabi'is sayyi'ah alhasanata tamhuha. La tahqiranna bil ma'rufi syai'a. Wahai orang beriman sekalian, Nabi pesan kepada kita bahwasanya jangan kita melekehkan. Ihtiqar. Wala tahqiranna bil ma'rufi syai'a. Jangan kita pandang haluh dengan semua kebajikan walaupun dengan manisan muka kepada saudara kita. Masya Allah. Kerana itu ialah kebajikan, kerana itu ialah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu keratan yang terakhir ialah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hendaklah kita bergaulan, berkawan dengan sesama dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang mulia. Masya Allah. Ini juga satu keratan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeringikan akhlak dengan takwa. Banyak hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wadates sekali takwa dengan akhlak yang mulia. Ini satu keratan.
aktsaru ma yudkhilun nasul jannah at-taqwa wa husnul khuluq. Barang yang aksaruma, sebanyak-banyak amalan dan barang yang boleh membawakan manusia masuk syurga Allah, at-taqwa wa husnul khuluq, ialah takwa dalam hati dan perangai yang elok sopan. Banyak hadis-hadis berkenaan dengan takwa, mengeringi dengan akhlak yang mulia. Dengan kerana keburukan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupkan keburukannya pada hari akhirat nanti, insyaallah. Jangan kita membongkarkan keburukan saudara kita. Itu bukan akhlak kita. Itu bukan akhlak orang beriman. Akhlak orang beriman walau nampak keburukan, keaiban saudaranya, tapi dia tidak akan bercakap, dia tidak akan cerita kepada orang-orang lain. Kerana dia harap semoga Allah Subhanahu wa taala akan menutupkan keburukannya. Macam manakah kita nampak keburukan kawan kita, saudara kita? Kita pun ada keburukan. Tamai rau teng pai hen fam sing mai di kong pueun kong rau. ความจริงแล้วเราเป็นผู้ศรัทธาที่ไม่กล้าจะมองสิ่งที่ไม่ดีไม่งามของเพื่อนเพราะตัวเราเองก็มีสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมากมายอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะอะตูบิอิลัยฮ์ตูบาลิมันชะฆะละฮูอัยบะฮูอันอูยูบินนาสkebaikan itu kepada orang yang tidak ada masa untuk menggaduhkan hal-hal orang lain. Kerana hal dia, keburukan dia pun sangat banyak. Dengan demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, man sattara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang susuk tidak bongkarkan keburukan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan buka keburukannya kepada manusia lain, insyaallah. Itulah akhlak kita. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita. Tiga keratan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita muhasabahkan diri kita. Macam manakah kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, ittaqillaha haitsumakut. Macam manakah kita dengan diri kita sendiri? Adakah kita membanyakkan kebaikan untuk menghapuskan keburukan yang kita ada? Wattabi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Akhirnya, macam manakah kita bergaulan, berkawan dengan saudara-saudara kita? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Itulah orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membinakan sahabat-sahabatnya. Orang yang selalu takwa kepada Allah. Orang yang selalu gaduh dengan kebaikan-kebajikan untuk diri. Orang yang selalu maaf kepada saudara-saudaranya. Itu ialah orang yang beriman yang sebenarnya. Akhir ini saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman dan takwa dalam dada kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membuktikan takwa dan iman dengan akhlak yang mulia yang kita bergaulan di antara kawan-kawan dan saudara kita.
dan apa yang saya kata ada silap dan salah, terlalu keras, hendaklah maaf kepada saya, itu kejahilan saya. Akhir Allah Subhanahu wa taala akan berkumpul kita pula dalam syurga dia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara yang saya kasihi sekalian, cukuplah dengan kataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang sopan dalam masyarakat. Maka akhlak mukmin, akhlak orang beriman dan bertakwa kepada Allah wajib dilakukan. Kalau tidak, maka susah dia masuk syurga. Tidak mungkin orang yang bersalah, orang yang kuat semayanya, kuat ibadahnya, kuat iman dia, tetapi akhlak dia buruk, tidak mungkin dalam Islam. Iyalah, itulah akhlak yang saya ceritakan kepada kita. Ialah satunya kita tolong dan juga kita maaf kepada saudara kita, kita tutup dan katuklah keburukan saudara kita. Itu ialah perangai-perangai orang yang beriman yang sebenarnya. Akhir kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabilah orang yang sangat maaf kepada saudara-saudaranya. Walaupun orang yang nak bunuh dia pun, Nabi selagi maaf pada Quraisy yang nak bunuh dia. Macam manakah kita mau kepada kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala tetapi kita tidak mau maaf kepada saudara kita? Itu tidak mungkin. Hendaklah kita maafkan pada saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.